madness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cat Lover Pekanbaru. Salam Cat Lover di seluruh dunia. Cat Lover, pagi ini dan sekarang sudah siang. Omari grooming kucing, semuanya sudah dikebiri dan disteril. Jantan dikebiri, betina disteril. Ya, inilah kondisi mereka yang sudah dikebiri. Yang ini cek dulu ada telurnya apa enggak. Kosong berarti betina. Ya. Kalau ini calon disteril, belum disteril ini. Ya. Kalau sudah disteril, ada tandanya di kuping ini, di sayap dikit aja buat tanda. Ini nggak ada maksudnya. Nah, kondisinya ini belum disteril, ini masih umur 6 bulan. Nah, sekarang kita lihat yang sudah disteril. Next adalah ini indukannya. Ini ibu anak-anak, ibunya mereka ya. Sudah disteril. Karena kalau enggak disteril mereka akan berkembang biak itu seperti itu. Anak-anak itu. Ownernya kerepotan ngurusinnya, capek. Jadi steril nih ibunya nih ya. Jadi kalau yang pertama kira kucing ini hamil. Ternyata gendut ternyata dia. Oh. Gendut nih, gendut, dikira hamil, ternyata gendut. Kondisinya, bila dia mak-mak sudah disteril, mak-mak sudah disteril. Next, bapaknya. Ya, mau lihat bapaknya? Oke. Sekarang kita akan review bapaknya anak-anak. Ini dia. Salah. Bapaknya putih. Bapaknya anak-anak paling pala suka pala. Ini suka pala ini. Dipotong kukunya pala. Ini dia. Bapaknya anak-anak. Hey, bapaknya anak-anak sudah dikebiri. Kalau nggak dikebiri, kawin. Kawin terus. Sudah dikebiri dah. Sudah dikebiri. Jadi gak bisa mengawini ibunya, gak bisa mengawini istrinya, gak bisa mengawini anaknya. Dilarang keras. Ya mohon maaf, sudah dikebiri. Inilah kondisi kucing sudah dikebiri. Dan inilah anak-anaknya. Anaknya pun sudah di... bakalan di steril, bakalan. Betina, ini udah di steril ini. Kondisi kucing betina udah di steril. Tapi itu belum steril. Ya ini belum steril. Ini belum steril. Ini anaknya, gendut juga. Ini juga sudah di steril juga. Nah,
ada telurnya. Betina tuh. Sudah steril juga ya kondisinya. Matanya sakit, jadi nanti Om pesan tadi dibersihkan pakai air hangat, lalu dikasih salep obat mata, ya. Inilah kondisinya. Nah, kita lihat kucing kesayangan dari keluarga ini adalah, mau tahu? Paling gendut, warnanya beda sendiri. Jadi, ownernya sangat sayang nih sama ini. Sangat manis, sudah dikebiri lihat badannya ini. Gendutnya setengah mati. Karakternya manis, menyenangkan, baik sama Om Hari. Ganteng, disayang-sayang. Mantap, sayang-sayang. Ya. Oke. Sampai di sini dulu jumpa kita. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Mandi rutin biar sehat ya sayang ya. Oke. Iya. Yeah. Jadi mereka masih dikandangin karena ini masih di urusan diselesai di steril. Jadi biar bersih dulu, biar kering dulu alkohol. Alkoholnya. Aku udah ada rekam. Rekam lah. Oke. Sampai di sini jumpa kita. Next, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Iklan jangan di-skip, itu yang penting. Oke, okay? Terima kasih. See you. Yang ini sakit mata, jadi kita kasih obat salep mata. Dosisnya kalau dewasa sebesar sebutir beras itu. Langsung ke matanya, nanti kan ini nutup mata itu. Mana obat salep matanya? Kasih kalian audience. Ini buat salep mata tuh, mata iritasi, bagus ini. Kalau kita dosisnya ya separuhnya sebutir beras itu. Kalau adul, dewasa, sebutir beras, dikit aja. Sehari sekali saja kasih. Gak beret. Lo liat, matanya setelah dikasih obat. Tengah iritasi. Oke. Datang di YouTube channel Grooming Kucing bersama Om Hari. Channel buat para kucing lovers. Salam kucing sehat selalu.